Bismillahirrahmanirrahim. Pucoon redep mebulong-bulong, pucoon keresem meputa-puta. Kulon pidato bukon jak pedembong, lake bak rabon benam beisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي جعل في الإسلام حنيف الهدى والنور اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار أما بعد حاضرين yang saya hormati, tiada kata yang paling indah yang patut dan pantas kita ucapkan saat ini selain memanjatkan puji kepada Zat Allah Rabbul Izzati yang maha suci, maha mengasihi, maha mengetahui, maha melindungi. Puja kepada Zat Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa, maha bijaksana. Begitu juga syukur kita panjatkan kepada Zat Allah Rabbul Ghafur. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, penyejuk di kala panas, penghangat di kala dingin, penerang di kala gelap. Man huwa? Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga dan sahabat tak lupa pula. Begitu juga tabi'in wal ulama mutaqaddimin wal ulama mutaakhirin yang muktabar. Kata-kata kehormatan saya kepada dewan juri yang telah menilai kami dengan sangat baiknya, dan juga kepada ibu dan bapak dan teman-teman sekalian yang telah hadir di sini, dan kata-kata kehormatan saya kepada kakak MC yang telah memanggilkan nomor undian kami dengan suara merdunya dan wajah cantiknya. Saya berdiri di sini hanya menyampaikan goresan pidato yang berjudul Generasi Muda Tanpa Narkoba. Hadirin rahimakumullah, calon-calon penghuni syurga. Secara fisik, masa remaja adalah masa yang paling hebat. Badan masih sehat, tenaga masih kuat, pikiran masih cermat, pendengaran masih akurat, kulit indah mengkilat, tidak berjerawat. Sedangkan secara psikis, masa remaja adalah masa yang penuh dengan harapan, syarat dengan cita-cita, dan bertabur romantika kehidupan yang paling indah. The young is life, memories and enjoyment, yang artinya masa muda adalah kenangan dan kenikmatan. Namun, sayang seribu sayang, kebanyakan remaja kita saat ini telah rapuh iman, lemah ilmu, dan rusak akhlaknya karena terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Aktif menggenggam botol whisky, brandy, vodka, blugen, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti halnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anfab
najisun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Hadirin rahimakumullah, ayat ini merupakan seruan bagi kita selaku insan yang beriman agar menjauhi khamar, sajian untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah ramalan. Salah satu jenis yang dilarang oleh Allah adalah khamar. Menurut Ibnu Abbas dalam Tanwirul Mikbas, khamar adalah kullu muskir, setiap jenis yang memabukkan. Sedangkan secara redaksi, innama merupakan adat kasar yang berfungsi untuk mendefinisikan sesuatu bahwa mengonsumsi khamar betul-betul merupakan perbuatan yang jelek di antara perbuatan syaitan. Seperti halnya Rasulullah bersabda, qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Yang artinya bahwasanya Rasulullah bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khamar dan setiap hal yang memabukkan itu haram. Hadirin rahimakumullah, tanamkanlah nilai-nilai agama kepada anak-anak kita sejak dini. Masukkan ke TKA, TPA, alangkah baiknya bimbing anak kita ke pesantren dan daya. Setuju semuanya? Untuk itu, kami menghimbaukan khususnya kepada para remaja, selamatkan diri dari narkoba dengan cara lima olah secara simultan. Pertama, olah rasa supaya iman melekat. Kedua, olah rasio supaya ilmu meningkat. Ketiga, olah raga supaya badan sehat. Keempat, olah usaha supaya ekonomi kuat. Dan yang kelima, olah kecantikan supaya kulit tetap mengkilat. Ayo kita perangi narkoba supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya dengan cara pertama, jangan bermain dengan anak-anak yang sudah pernah mengonsumsi narkoba. Dan yang kedua, jangan pernah kamu menyala, apalagi niat mencoba, itulah narkoba. Sebab jika kita sudah sekali saja mencicipi narkoba, maka dia takkan mau meninggalkan kita. Insya Allah, remaja Indonesia akan terhindar dari narkoba yang dilaknat. Amin ya rabbal alamin. Hanya sampai di sini saja pidato yang saya bawakan. Sebelum saya akhiri dengan salam dan turun dari mimbar yang bergetar ini, saya akan membawakan sebuah pantun. Menyodikap dek gemeto tano, si malam bengoh di bedo bisa. Maklum ulonyo agai gopeno, kelum nentu oh cara pegahaba. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.